Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Kamila Zikra. Aku salah satu mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang bertepatan di Tanjung Pinang. Di podcast kali ini, aku akan bahas sedikit tentang salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang berjasa di bidang pendidikan. Masuk di bulan April, apakah teman-teman ingat hari lahir salah satu pahlawan nasional Indonesia? Ya, betul sekali. April adalah bulan kelahiran Raden Ajeng Kartini, tepatnya pada tanggal 21 April. Kita cari tahu tentang perjalanan hidup atau sejarah R.A. Kartini yuk. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, tepatnya Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari keturunan bangsawan Jawa, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira. Pada saat kelahiran R.A. Kartini, ayahnya menjabat sebagai seorang bupati di Jepara. Kartini bersekolah di salah satu sekolah elit yang bernama Europace Lager School, yang disingkat ELS. Sekolah ini tak dibuka untuk umum. Ia hanya dibuka untuk anak-anak keturunan Eropa, negara timur, dan anak Indonesia yang berasal dari keturunan bangsawan. Karena itulah R.A. Kartini bisa mendapatkan pendidikan yang layak meski dalam masa penjajahan Belanda. Namun di usia muda Kartini, dihentikan pendidikannya dan hanya diam di rumah karena ia seorang perempuan. Tak diam begitu saja, Kartini terus mengasah kemampuan dan ilmunya lewat berbagai buku bacaan. Kemudian ia juga sering saling bertukar surat dengan sahabat pena yang merupakan orang Belanda. Salah satu sahabat penanya yang dikenal bernama Rosa Abdenan. Karena gemar membaca banyak buku, wawasan Kartini akhirnya terbuka dan ingin memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Ia ingin dirinya dan seluruh perempuan Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, Kartini meninggal dunia di usia muda, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Namun, surat-suratnya yang ia kirimkan pada sahabat penanya akhirnya menginspirasi banyak orang. Hingga pada akhirnya, berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Sekolah ini diberi nama Sekolah Kartini, yang didirikan oleh tokoh politik yaitu keluarga Van den Venter. Pada akhirnya, Sekolah Kartini ini berdiri di berbagai daerah, seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Empat kota di Belanda menjadikan nama R.A. Kartini sebagai nama jalan. Tak hanya di Indonesia, perjuangan R.A. Kartini juga terkenal di masyarakat Eropa, termasuk Belanda. Bahkan di Belanda ada empat kota yang menggunakan nama R.A. Kartini sebagai nama jalan. Kota apa saja? Yuk kita cari tahu di sini. Yang pertama ada kota Utrecht. Di Utrecht, jalan R.A. Kartini terletak di bagian tenang dengan perumahan apik. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana adalah kalangan menengah. Jalan utama ini juga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan jalanan lain yang memiliki nama tokoh. Yang kedua, Venlo. Di Venlo, jalan R.A. Kartini Straat berbentuk O di kawasan Hagerhof. Di sana memang banyak nama jalan yang dinamakan dengan tokoh wanita seperti Anne Frank dan Mathilde Wilbout. Yang ketiga, Amsterdam. Di ibu kota Belanda, Amsterdam, ada juga jalan R.A. Kartini, tepatnya di wilayah Zuidos, atau yang lebih dikenal Biltmeer. Jalan Raden Ajeng Kartini, seperti itulah nama jalannya. Di sekitarnya juga ada nama-nama wanita dari seluruh dunia yang punya andil dalam sejarah, seperti Rosa Luxemburg, Nilda Pinto, dan Isabella Rickert. Dan yang kedua ada Haarlem. Jalan R.A.H. Kartini di Haarlem ternyata berdekatan dengan Jalan Muhammad Hatta, Jalan Sultan Syahrir, dan langsung tembus ke Jalan Chris Somukil, Presiden Kedua Republik Maluku Selatan, yang disingkat RMS. Buat kalian yang suka traveling, boleh nih jalan ke Jalan R.A. Kartini di empat kota besar di Belanda ini. Kartini juga punya motto, di situ kita tahu habis gelap terbitlah terang. Yang bisa kita ambil dari cerita R.A. Kartini, semoga semua perempuan di Indonesia bisa memiliki pendidikan yang layak yang telah R.A. Kartini perjuangkan. Semangat terus kalian. Makasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.